semuanya, balik lagi di channel Holy Holiday. Pada video kali ini kita akan jalan-jalan di Transmart Cilandak. Kita mau lihat bagaimana suasana dari Mall Transmart Cilandak ini. Dan beginilah suasana di depan Transmart Cilandak ini, tidak terlalu ramai. Kita mau lihat bagaimana suasana nanti di dalamnya, apakah ramai, apakah sepi. Kita lihat saja bersama-sama dan ikutin terus perjalanan saya pada video kali ini sampai selesai untuk jalan-jalan di Transmart Cilandak. Dan beginilah suasana di dalam Transmart Cilandak ini, masih ramai teman-teman. Untuk tenan-tenan yang masih berjualan di lantai ini, kita mau keliling-keliling melihat suasana di area-area lain dari Transmart Cilandak ini. Kita mau melihat bagaimana suasana di Transmart Supermarketnya teman-teman ini. Kita mulai masuk di area pakaian fashion. Kita lihat petunjuknya bagaimana. Cukup sepi dan tidak terlihat ini untuk pengunjung yang berbelanja di Transmart ini. Di area pakaian-pakaian seperti ini kondisinya. Ini kita mulai ketemu satu pengunjung, ini kayaknya satu keluarga yang sedang berbelanja di Transmart Cilandak ini. Ada eskalator ke bawah ini, kita mau lihat bagaimana suasana di lantai bawah, apakah sepi, apakah ramai. Kita lihat aja bersama-sama nanti. Ternyata untuk suasana di lantai bawah ini juga cukup sepi untuk mengunjungnya, dan barang-barang yang cukup banyak ini masih tertata rapi dan masih cukup lengkap. Dan beginilah suasana di area kasir ini juga cukup sepi, hanya ada satu meja kasir yang buka. Kita mau jalan-jalan di lantai ini dulu, kita akan mau keliling-keliling melihat ada apa saja barang-barang yang dijual di lantai bawah ini. Wow, cukup sepi sekali ya buat suasana di lantai bawah ini yang berbelanja.
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk memberikan like, dan tentunya yang belum subscribe, ayo subscribe dulu untuk mendukung channel Hollywood ini lebih berkembang lagi. Untuk suasana di area ini cukup sepi sekali ini, tidak terlihat pengunjung atau pembeli yang sedang berbelanja. Kita mau lanjut lagi keliling-keliling di area ini, apakah kita bisa menemukan pembeli atau pengunjung yang sedang berbelanja di lantai ini. Dan ini yang bisa kita lihat, ini hanya penjaga atau pegawai dari Transmart-nya. Ini adalah pengunjung yang tadi bareng di eskalator saat turun. Untuk barang-barang yang dijual di Transmart ini dengan diskon yang istimewa sebenarnya. Jadi diskonnya mulai 30% sampai 70% ada. Jadi untuk barang-barang tertentu ini bisa mendapatkan diskon yang besar. Ini bisa kita lihat, ini diskon yang terpampang ini mulai dari 40% sampai 70%. Baik, kita sudah keliling-keliling di dua lantai, di lantai ini dan lantai bawah. Kita mau lihat bagaimana suasana di lantai atas, apakah suasananya cukup ramai ataukah lebih sepi daripada suasana di lantai ini. Kita lihat bersama-sama. Dan beginilah suasana di lantai selanjutnya. Ini ada toko ayam dan toko roti maku, dan masih banyak juga tenan-tenan makanan dan minuman yang ada di lantai ini. Di sebelah sini masih ada juga ini tenan-tenan pakaian yang masih berjualan di lantai ini, namun untuk suasananya memang cukup sepi. Thank you.
Untuk di lantai ini juga ada dua salon yang masih beroperasi atau masih buka di lantai ini, ada Johnny Andrian dan Yopi Salon. Untuk pengunjung salon juga masih terlihat beberapa pengunjung yang sedang melakukan perawatan di salon Yopi ataupun Johnny Andrian. Di lantai ini juga ada optik melawai dan ada juga tenan-tenan pakaian dan beberapa tenan makanan yang masih buka di lantai ini. Kita lihat aja bersama-sama, kita keliling-keliling di area ini. Di sebelah sini ada outletnya Jeko dan ini suasana cukup sepi untuk di Jeko dan berdampingan dengan outletnya Solaria yang ada beberapa pengunjung yang sedang makan di Solaria. Di lantai ini ada tenannya Puyo, toko minuman, dan di samping Solaria ternyata masih ada Imperial Kitchen, tempat makan juga. Di sebelah sini juga ada toko jam dinding dan jam tangan juga ada. Di area pojok ini terlihat ini suasananya cukup sepi dan ada terlihat beberapa ruko yang tertutup. Ini suasana di area pojok ini memang agak sepi suasananya. Di sebelah pojok sini juga ada arena permainan anak. Ini penyewaan mobil-mobilan listrik dan motor-motoran listrik juga ada di tempat ini. Di sebelah kanan ada tenannya Yoshinoya, jadi terlihat juga beberapa pengunjung yang sedang menikmati makanan di Yoshinoya. Dan kita mau lanjut lagi jalan-jalan menuju lantai selanjutnya untuk melihat bagaimana suasana di Trans Studio Mini di Transmart Cilandak ini, teman-teman. Dan beginilah suasana di Trans Studio Mininya. Ini juga cukup sepi untuk suasana di area ini. Kita mau keliling-keliling jalan-jalan melihat suasana di area ini. Ada arena permainan apa saja? Kita lihat bersama-sama. Cukup sepi sekali untuk suasana di area permainan ini. Tidak ada banyak pengunjung yang datang untuk bermain di Trans Studio Mini ini. Dan di sini juga ada tenan-tenan kecil. Ini tenan-tenan makanan yang sudah tutup juga, tidak buka lagi untuk tenan-tenan makanannya.
Dan ini pengunjung yang tampak di area ini juga tidak terlalu ramai sebenarnya. Ini hanya ada beberapa pengunjung yang sedang melakukan aktivitas bermain di area ini. Baiklah, kita sudah keliling-keliling di Transmart Cilanda ini dari mulai lantai yang paling bawah sampai lantai yang paling atas. Beginilah suasana terkini dari Transmart Cilanda. Semoga bisa menghibur teman-teman yang sedang menonton video ini dan tentunya bisa mendapatkan informasi sedikit tentang bagaimana suasana dan kondisi terkini dari Transmart Cilanda ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like video ini dan tentunya yang belum subscribe, ayo subscribe dulu untuk mendukung channel Holy Holiday. Dan tentunya jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.